Di masa pandemi seperti saat ini, banyak orang terkena dampak khususnya permasalahan ekonomi. Banyak orang yang dipecat dari pekerjaan hingga harus rela putar akal mencari uang demi kebutuhan hidup. Belakangan ini, di media sosial banyak video yang memperlihatkan aksi orang baik yang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin yang sangat terdampak pandemi corona. Salah satunya, seperti pria penjual koran dalam video berikut ini. Penjual koran ini sampai nangis ketika diajak tos oleh seorang pembeli. Video itu viral dan menjadi perbincangan netizen setelah diunggah oleh akun Instagram @petrus_kini. Tos bapak penjual koran, tulis pada caption video seperti dikutip Arti Hanagaru. Dalam video itu, terlihat awalnya seorang pria menanyakan barang dagangan pria penjual koran tersebut. Bapak jualan apa? Koran. Koran, berapa korannya harganya? Harganya 5.000. Ini? Saat memberi uang untuk membayar, pria itu memberikan uang pecahan 50.000 ke si penjual koran. Lalu, ketika penjual koran ingin mencari kembalian, si perekam menolak dan mengatakan uang itu semua untuk si penjual koran. Kemudian, si perekam video mengajak tos bapak itu dan kembali memberikan uang. Diduga merasa terharu, penjual koran itu langsung menangis mengucapkan terima kasih. Video yang memperlihatkan momen haru itu pun viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang mengucapkan terima kasih ke pembeli dan penjual koran tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu.